الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan terakhir kita sudah sampai al-qira'ah, yaitu bacaan surat setelah Al-Fatihah. Maka selanjutnya adalah ar-ruku'. Fa idza faragha min al-qira'ati sakata saktatan latifatan بمقدار ما يتراد إليه نفسه. Setelah membaca Al-Quran, jadi setelah membaca surah, ya, surah setelah Al-Fatihah, maka yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyambung akhir bacaan ayat dengan takbir. Ya. Karena terkadang kita mendapati sebagian imam membaca akhir ayat dengan takbir intiqal, sehingga terkesan takbir itu bagian dari ayat yang dia baca. Ya. Misalnya seseorang membaca surah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Begitu ya. Ini keliru. Jangan dia sambung. Nah, tapi hendaknya dia berhenti sejenak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia berhenti, yakni sekedar satu tarikan nafas. Allahu akbar. Sehingga ada jeda. Ya, akhir ayat yang beliau baca dengan takbir intiqal, sehingga tidak terkesan takbir bagian dari ayat. Jelas ya? Nah. Thumma yarfa'u yadayhi 'alal wujuh al-mutaqaddimati fi takbiratil ihram. Kemudian beliau
mengangkat kedua tangannya dengan tata cara yang pernah kita sebutkan dalam pembahasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dengan telapak tangan dibuka, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu rapat, tidak juga menggenggam, sedang, bisa diangkat sejajar dengan bahu dan paling tingginya dengan daun telinga. Dan mengangkat tangan atau mengangkat kedua tangan di dalam salat yang dicontohkan Rasulullah SAW pada empat tempat. Yang pertama kapan? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua kapan? Ketika hendak ruku. Dan yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Dan yang keempat dari rakaat kedua setelah tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Inilah empat tempat dalam salat yang disyariatkan kita mengangkat kedua tangan. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun ucapan takbirnya itu bisa dengan tiga cara. Bisa berbarengan dengan gerakan Allahu Akbar gitu ya. Bisa juga dengan mendahulukan takbir baru bergerak. Allahu Akbar baru bergerak. Atau yang ketiga, dia bergerak dulu baru kemudian takbir. Ini tiga-tiganya pada asalnya boleh dilakukan, tapi kalau dia sebagai imam hendaknya jangan dia lakukan cara yang mana? Yang takbir dulu baru bergerak. Kenapa? Karena akan mengakibatkan makmum menyelisihi imam. Karena menyelisihi imam itu bukan hanya mendahului, tapi termasuk menyelisihi imam adalah apa? Berbarengan dengan imam. Ya. Nah, atau yang ketiga apa? Tertinggal dari imam, tertinggal jauh, terlambat dia mengikuti imamnya. Ini termasuk menyelisihi imam yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang imam hendaknya dia melakukan dua cara yang pertama. Cara yang pertama adalah berbarengan ucapan takbirnya dengan gerakan, atau cara yang kedua yaitu dia bergerak terlebih dahulu baru kemudian mengucapkan takbir. Intinya apa? Jangan sampai perbuatan yang menjadi sebab imam jatuh pada kesalahan. Jelas. Barakallahu fikum. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yukabbir wa huwa wajibun. Bertakbir itu hukumnya wajib. Ya, takbiratul intiqal. Karena takbir dalam salat ada tiga. Ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Takbir yang rukun adalah takbiratul intiqal. Apa takbiratul ihram? Itu rukun. Bahkan rukun terbesar dalam salat yaitu ucapan Allahu Akbar. Ini rukun. Dan takbir yang wajib adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh Al-Albani, perpindahan dari berdiri menuju rukuk mengucapkan takbir hukumnya wajib. Wajib jika ditinggalkan dia berdosa. Ya, jika dia kerjakan dia berpahala. Naam. Dan yang ketiga takbir yang sunnah, yaitu takbir bagi siapa? Makmum yang masbuk, yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Misalnya dia dapati imam sedang rukuk, dia masuk ke dalam saf, maka takbir yang pertama dia lakukan adalah dengan niat takbiratul ihram, lalu dia takbir lagi yang kedua. Inilah yang dianggap sunnah. Artinya jika dia kerjakan dia mendapatkan pahala tambahan, jika dia tidak lakukan dia cukupkan dengan takbir yang pertama saja, sah salatnya. Ya. Barakallahu fiikum. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaifiyatur ruku' wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi.
Sekarang tata cara rukuk. Tata cara rukuk disebutkan dalam hadis, "Idza raka'ta fadha' rahataika la rukbatay. Thumma farrij baina asabi'ik. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu." Jika engkau rukuk, pertama apa? Letakkan kedua telapak tanganmu pada lututmu. Iya. Jadi diletakkannya di lutut. Thumma farrij baina asabi'ik. Kemudian renggangkan jari-jarimu seolah-olah menggenggam lutut. Thumma mkus hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakang memantap di tempatnya. Ya, hadis Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan hadis-hadis yang lainnya. Berarti tata cara rukuk yang pertama apa? Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Bukan di atas paha seperti yang terkadang kita dapati ya sebagian orang. Bukan juga di atas tulang kering. Ya. Paham ya? Atau lebih bagus kalau dia mencontohkan, siapa yang mempraktekkan? Nah, antum. Tafadhal. Ke arah sana rukuknya. Iya. Yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan di lutut. Apa di dengkul ya? Iya. Bukan di atas paha. Kalau di atas paha bagaimana? Iya. Bukan juga di atas tulang kering. Iya. Jadi di lutut. Kemudian yang kedua apa? Merenggangkan jari jemari. Direnggangkan. Jadi seolah-olah mencengkeram lututnya. Iya, ahsan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga beliau menjauhkan kedua sikunya dari lambung. Jadi enggak nempel. Dijauhkan. Apalagi kalau orang yang tangannya panjang, yang seandainya dia tidak bengkokkan, maka badannya akan lebih tinggi begini. Maka dengan dia buka sedikit, akan turunlah badannya. Gitu ya. Nah. Kemudian meluruskan punggungnya dan meratakannya. Lurus punggung dan rata. Sehingga disebutkan dalam hadis yang menggambarkan contoh rukunya Nabi SAW, hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra. Kalau seandainya di atas punggungnya beliau yang sedang ruku dituangkan air, enggak akan tumpah. Ini menunjukkan apa? Datar, rata, betul-betul rata. Beda kalau punggung seseorang begini, ya dituangkan air ya akan jatuh. Ini gambaran bahwa rukuk itu betul-betul diupayakan lurus, rata punggung itu. Dan Nabi SAW bersabda, لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. Ya, tidaklah mencukupi salat seseorang hingga dia meluruskan atau meratakan punggungnya dalam ruku dan sujud. Barulah dianggap salatnya itu yujizi, dianggap cukup, sah. Nah, kemudian tidak terlalu merunduk dan tidak terlalu dongak, la yafad ra'sahu wa la yarfa'uhu. Jangan terlalu merunduk dan juga jangan terlalu mendongak. Jangan terlalu mengangkat. Kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Rasulullah SAW jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Iya. Akan tetapi kepala beliau berada di antara dua posisi tersebut. Tidak terlalu tunduk, tidak pula lebih tinggi, tapi rata dengan punggungnya.
نعم. وَيُبَعِدُ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ. Ini tadi sudah kita sebutkan, dijauhkan dua sikunya dari lambungnya, jadi agak dibentangkan. Iya. Dan tuma'ninah, tenang. Tuma'ninah itu tenang, diam sejenak, sehingga digambarkan apa? Posisi tulang rusuk atau tulang belakang mantap di tempatnya. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam hadis yang kita sudah bacakan, al-musyi' salatuhu, hadis orang yang jelek salatnya. Iya. Dan juga disebutkan thumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian beliau ruku' hingga tuma'ninah, yakni tenang persendiannya, anggota-anggota tubuhnya menetap pada tempatnya masing-masing. Mantap, gitu ya. Dan ini dijadikan dalil wajibnya tuma'ninah ya dalam rukun-rukun salat, terutama ruku' dan sujud. Dan ini yang paling menyebabkan Nabi SAW menyuruh orang tersebut mengulangi salatnya, karena dia lihat ya tidak sempurna ruku', atau dia menyempurnakan ruku' tapi tidak sempurna sujudnya. Dan Nabi SAW mengingatkan, atimmur ruku' awas sujuda, sempurnakanlah ruku' dan sujud kalian. Ini yang paling harus diperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh dalam salat kita. Ruku' dan sujud, perhatikan, mantapkan sesuai dengan yang tadi digambarkan dalam beberapa hadis. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la'araku min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Ya. Sungguh aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku di saat kalian ruku' dan sujud. Ini termasuk apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dapat melihat dari belakang punggungnya dalam salat berjamaah, sehingga Rasulullah dapat mengetahui siapa yang menyempurnakan rukuknya dan siapa yang tidak. Ya. Disebutkan di antaranya adalah ketika salat Nabi melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya sangat cepat seperti mematuk. Ya, ayam mematuk makanan atau gambaran hewan yang sedang kelaparan memakan, mematuk cepat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau mata hadza ala halihi hadhih mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang ini meninggal dunia dalam keadaan sholatnya masih seperti itu, niscaya dia matinya di atas apa? Bukan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perkaranya besar, masalah rukuk dan sujud, sampai ancamannya dia mati di atas selain agama Muhammad. Sama seperti yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ada orang yang sudah mengerjakan salat selama 60 tahun tapi satu salat pun tidak ada yang diterima oleh Allah. Karena apa? Tidak perhatian dalam rukuk dan sujudnya. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurabud dam. Kenapa? Kok dia mati dalam keadaan tidak di atas agama Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia dalam salatnya mematuk. Ya, dia mematuk ketika sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk makanan. Ya, burung gagak kalau mendapati bangkai dia patuk-patuk. Mathalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalul ja'i' alladzi ya'kulu at-tamrata wa tamratain la yughniyani anhu syai'a. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya,
ya, itu seperti orang yang kelaparan, lalu dia tidak mendapati kecuali hanya sebutir atau dua butir kurma yang tidak akan mencukupi sedikit pun, tidak dapat menutupi rasa laparnya dia. Demikian juga dengan orang yang salatnya tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Ya. Jemaah a'azani Allah wa iyyakum. Tata cara rukuk yang tadi kita sudah sebutkan ini apakah berlaku untuk laki-laki saja? Beda dengan kaum wanita. Memang ada pendapat menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dan juga selain mereka berpandangan bahwa kalau perempuan itu tidak menjauhkan sikunya dari lambung, dari rusuknya dia di saat ruku dan sujud, kan kalau kita tadi gambarkan agak dibuka ya, dijauhkan siku kita dari lambung atau dari tulang rusuk kita. Tapi kalau perempuan tidak ya, dia justru menempelkan dua sikunya pada dua rusuk. Nah, ini yang kebanyakan diamalkan oleh kaum ibu-ibu karena kebanyakannya menganut mazhab Syafi'i. Tapi kata Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla, beliau menyamakan cara rukuk antara laki-laki dan perempuan, enggak ada bedanya. Seandainya kalau perempuan itu memiliki hukum tersendiri, pastilah Nabi SAW tidak akan lalai, tidak akan lupa untuk menyampaikannya kepada kita. Ternyata tidak ada satupun riwayat yang mengecualikan kaum perempuan itu tidak dibentangkan. Tidak ada dalil. Ada memang hadis ya dalam masalah ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam cara rukuk dan sujud, tapi tidak ada satupun yang sahih. Di antaranya katanya ada hadis bahwa Nabi SAW melewati dua orang perempuan yang sedang salat. Setelah itu Nabi berkata kepada mereka, "Idza sajadtuma fadhumma ba'dhal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata fi dhalik laysat karrajuli." Apabila kalian sujud, ya, Nabi berkata kepada dua perempuan yang baru selesai salat, kalau kalian sujud, tempelkan sebagian tubuh kalian ke tanah. Karena wanita dalam hal ini tidak sama dengan laki-laki. Iya. Ini ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Abu Dawud dari Yazid ibnu Abi Hubaib. Dan ada juga riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dari dua jalan yang mausul, akan tetapi kedua jalannya matruk sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka hadis yang membedakan tata cara salat antara laki-laki dengan perempuan tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Iya, maka kembali kepada keumuman yang Nabi contohkan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa yaqulu fi ruku'ihi. Nah, ini bacaan ketika ruku'. Bacaan ketika ruku' ada beberapa macam bacaan. Yang masyhur adalah subhana rabbiyal azim. Ada juga tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dengan tambahan wa bihamdihi. Ini datang dari sekelompok sahabat, tapi sanadnya diperselisihkan. Tambahan wa bihamdihi ini sanadnya ada perselisihan di kalangan ulama hadis. Ya. Ada juga sebagian yang menguatkan seperti hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Kemudian yang kedua, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh.
Yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Iya. Dan hukum bacaan ketika ruku' adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan dengan kata perintah. Fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi Rabb Azza wa Jal. Adapun ketika ruku' ta'zimkan, agungkanlah Rabbmu. Iya. Dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilannya mana? Nabi menggunakan kata perintah fa'adzimu fihi Rabb Azza wa Jal. Adapun bacaan yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, "Shalaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Tsumma madha." Jadi Hudzaifah pernah salat berjamaah di belakang Rasulullah SAW pada salat tahajud, salat malam, dzata lailatin, berarti ini qiyamul lail atau salatul lail, ya, karena kata beliau begitu, shalaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku pernah salat bersama Nabi pada suatu malam, yakni salat al-lail atau salat tahajud, karena penamaan salat malam ada tiga ya. Atau ada beberapa, yang pertama adalah tahajud, ada qiyamul lail, ada witir, ada tarawih, dan ada qiyam ramadhan. Ini semuanya adalah salat malam. Apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Kalau qiyamul lail itu tidak tidur terlebih dahulu, tapi kalau tahajud itu dilakukannya setelah seseorang tidur dulu, kemudian terbangun lalu mengerjakan salat. Nah kata Hudzaifah, aku salat bersama Nabi pada suatu malam, faftataha al-Baqarah. Beliau membuka salat malamnya dengan surat Al-Baqarah. Ini setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah. Maka Hudzaifah berkata, faqultu, aku berkata dalam diriku. Berkata dalam bisikan betikan hati itu tidak membatalkan salat ya. Karena disebutkan dalam hadis itu bukan termasuk al-kalam. Al-kalam itu kalau dilafalkan di lisan, ma lam yatakallam. Kita tidak pungkiri dalam ke salat kita pun kadang di tengah-tengah salat muncul bisikan-bisikan, terjadi dialog gitu kan dalam hati. Nah, begitu juga Hudzaifah dengar bacaannya Al-Baqarah, dia berkata dalam hatinya, barangkali Rasulullah akan ruku di ayat 100. Gitu ya. Al-Baqarah paling sampai 100 nih. Gitu ya. Nah, lumayan 100 juga ya. Udah pegel tuh kaki kita. Kalau diterapkan di salat di kalangan kita mungkin udah banyak yang batuk-batuk ya. Batuk-batuk sebagai sinyal, ya, panjangan. Thumma madha, enggak tahunya, sudah 100 ayat, masih lanjut Nabi SAW. Enggak ruku. Fakultu yusalli biha fi rak'atin. Hudzaifah berkata lagi dalam hatinya, oh, beliau akan membaca Al-Baqarah di satu rakaat. Rakaat pertama. Enggak tahunya, sampai selesai Al-Baqarah, famadha, masih lanjut lagi baca surat setelahnya. Iya. Faqultu yarka'u biha. Udah selesai nih Al-Baqarah, udah mau ancang-ancang ruku dia. Ya kayak kita ya, kadang kalau udah kepanjangan, ada sebagian yang sudah tahu itu akhir surat, akhirnya dia sudah mau turun, siap-siap gitu kan. Enggak taunya lanjut lagi. Iya. Summa iftatahan nisa. Beliau melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Padahal setelah Al-Baqarah harusnya apa? Ali Imran. Tapi di sini beliau lanjut An-Nisa. Faqara'aha. Selesai An-Nisa, summa iftataha Ali Imran.
Beliau lanjut lagi dengan membaca surat Ali Imran. Masya Allah, ini masih rakaat pertama ini. Kalau kita mungkin udah bubar ya. Udah mundur, udah KO ini ya. Naam. Yaqra'u mutarassilan. Beliau bacanya dengan cepat ya. Atau dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Hudzaifah menggambarkan bagaimana pelaksanaan salatnya Nabi ketika membaca surah yang demikian panjang. Kata beliau, ketika beliau melewati ayat yang padanya terdapat tasbih, beliau pun bertasbih. Subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau beliau melewati ayat yang di situ terdapat permohonan, beliau pun berhenti menjedaknya dengan memohon kepada Allah. Misalnya melewati ayat tentang surga, dia memohon, Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika melewati ayat tentang neraka, maka beliau memohon perlindungan, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma inni a'udzubika minan nar. Begitu seterusnya sampai ruku. Faja'ala yaqul. Nah, ini sisi pendalilan kita. Kata Hudzaifah, ketika ruku' beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Iya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Enggak taunya ruku'nya lamanya hampir sama dengan tadi lamanya berdiri. Waduh. Masya Allah. Itu sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa salat tahajud itu boleh saja dilakukan berjamaah sekalipun di luar bulan Ramadan. Tapi ya, dibolehkannya itu sifatnya adalah spontanitas tanpa ada unsur kesengajaan atau direncanakan. Dan sifatnya juga kadang-kadang, misal seorang suami sedang bangun salat tahajud, lalu istrinya pun terbangun, dia dapati suaminya sedang tahajud, dia bermakmum di belakangnya. Jadilah salat malamnya berjamaah. Ini boleh. Ya. Begitu juga misalnya ada 5 orang ikhwan, mereka menginap di satu tempat, di rumah kawannya, lalu dia dapati kawan yang pertama sedang tahajud, sahibul bait misalnya, lalu 4 kawannya yang tersisa terbangun dan melihat sahibul bait lagi tahajud, mereka pun terbangun dan berjamaah. Ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan direncanakan. Sebelum tidur, nanti kita bangun ya jam 1. Mumpung lagi kumpul nih, kita tahajud yuk. Apalagi ini malam Jumat. Ini yang gak ada. Ya. Nah. Jadi terjadinya salat berjamaah tahajud itu secara kebetulan. Ya. Kemudian dalam hadis yang tadi kita bacakan, apa hukumnya disunnahkan kalau kita mengerti ayat yang dibaca imam? Misalnya imam membaca di akhir ayat, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apakah disyariatkan membaca begitu? Kalau kita tahu artinya, bukankah Allah lebih mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Apakah disyariatkan kita menjawab, iya, aku termasuk orang yang bersaksi akan kemampuan Allah menghidupkan yang telah mati? Atau ketika melewati ayat, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kita jawab amanna billah. Ya, atau seperti tadi kita tahu. Tahunya kan kalau jannah itu surga. Kalau nar neraka. Oh udah, kalau kelewatin ayat apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ah, neraka nih. Nara. Apakah disyariatkan kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minan nar? Kan tadi begitu kata Hudzaifah. Jawabannya itu disunnahkan pada salat malam.
berarti salatnya salat sunnah. Adapun salat fardu yang lima waktu, misalnya maghrib, isya atau subuh, ya, imam membaca ayat-ayat yang kita mengerti maknanya, maka tidak disunahkan untuk menyelinginya dengan doa seperti yang tadi dicontohkan. Kenapa? Karena tidak dinukil dari satu seorang sahabat pun yang melakukan hal seperti itu pada sholat fardu. Jelas. Kemudian jemaah a'azzani Allah wa iyyakum, faedah berikutnya dalam hadis ini, ya, bolehnya tidak sesuai urutan dalam membaca surat dari Al-Qur'an. Karena Nabi di sini membaca Al-Baqarah, setelahnya apa tadi? An-Nisa, baru kembali ke Ali Imran. Ini boleh saja, tapi hendaknya tidak sering-sering, karena kebanyakan yang dicontohkan Nabi, beliau membaca secara berurutan. Misalnya, kita tahu urutannya 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu kan? Mau membaca Al-Falaq dan An-Nas, pada asalnya hendaknya di rakaat pertama yang dia baca jangan An-Nas, tapi Al-Falaq. Nanti di rakaat kedua baru An-Nas. Kadang begitu urutan pada asalnya. Tapi jika seseorang misalnya dia membaca surat yang tidak sesuai urutannya, itu pun sah. Sebagaimana dalil tadi. Nabi pernah dalam sholat malam setelah Al-Baqarah, bukannya Ali Imran, tapi lengkap kemana? Ke An-Nisa, baru kembali ke Ali Imran. Kemudian yang menjadi sisi pendalilan kita dalam pembahasan adalah disyariatkannya ketika ruku' membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan ini adalah sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah yang ada di surah Al-Waqi'ah ayat 74. Al-Waqi'ah ayat 74, Allah memerintahkan kita Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Rasulullah menafsirkan ayat ini, Al-Waqi'ah 74, Ij'aluha fi ruku'ikum. Iya. Artinya apa? Jadikanlah bacaan itu pada rukuk kalian. Paham? Kan Allah menyuruh kita bertasbih, menyebut nama Allah yang Maha Agung. Di mana mengamalkannya? Amalkanlah di saat kalian sedang rukuk. Gimana caranya? Tadi Subhana Rabbiyal Azim. Jelas. Adapun bacaan yang kedua dari bacaan ruku', apa yang disebutkan dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ya, di antara bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membacanya dalam sujud dan rukuknya adalah bacaan tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa kata Aisyah di akhir hadis? Ya ta'awwalul Qur'an. Iya. Bacaan ini sebagai pengamalan dari Al-Qur'an, perintah Allah yang ada di surat An-Nasr. Yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya kan? Ada tiga perintah. Pertama fasabbih. Yang kedua bihamdi rabbik tahmid. Yang ketiga wastaghfirhu istighfar. Jadi terkumpul tasbih, tahmid, istighfar. Bagaimana redaksinya? Tadi subhanakallahumma rabbana ini tasbih, wa bihamdika ini tahmid, Allahumma ighfirli ini istighfar. Makanya surat An-Nasr itu kan berbunyi awalnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini para sahabat
cerdas mereka. Mereka menangkap surat An-Nasr kan artinya apa? Apabila telah datang pertolongan Allah, diberikan kemenangan-kemenangan pada peperangan, Mekah menjadi negeri muslim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Para sahabat memahami, oh ini berarti misi dakwahnya Rasulullah sudah selesai. Iya. Kalau begitu sudah mendekati kepada ajalnya beliau. Oh iya. Allah memerintahkan nabinya dalam menyampaikan risalah dakwah dengan memperbanyak istighfar. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah turun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, yang paling sering beliau baca dalam ruku dan sujudnya adalah jenis yang kedua ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jelas ya? Ini bacaan yang kedua. Bacaan ruku yang ketiga, cuma bedanya kalau yang kedua tadi bisa dibaca ruku dan sujud. Jadi enggak semuanya bisa dibaca di ruku dan sujud ya, tergantung dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Yang ketiga, rawa Muslimun fi sahihi anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini bacaan ruku yang ketiga. Pendek-pendek ya. Jadi subhana rabbil azim ini yang pertama, yang kedua tadi subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, dan yang ketiga ini subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Iya. Dalilnya tadi riwayat Muslim dari Aisyah juga. Subbuhun quddus ini adalah dua nama dari Asma'ul Husna. Subbuhun artinya maha suci, Quddusun artinya maha mulia. Dan dua nama ini menunjukkan keagungan Allah dan pensuciannya dari segala perkara yang tidak patut baginya. Jadi kita mengatakan Subbuhun Quddusun, kita telah mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Iya. Kita mensucikan Allah dari segala perkara yang tidak patut baginya, berupa kekurangan dan aib, atau juga penyerupanya dengan makhluk. Kita menetapkan Allah mempunyai wajah, mempunyai tangan dan sifat-sifat lainnya, tapi kita katakan tidak serupa dengan makhluknya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Iya. Rabbul malaikati warruh, ini penyebutan rububiyah. Apa itu rububiyah? Tauhid rububiyah. Ya, ini keyakinan seorang hamba akan kekuasaan Allah. Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Di sini disebutkan rububiyahnya Allah terhadap para malaikat secara umum. Rabbul malaikah. Allah itu Rabbnya semua malaikat. Artinya Rabbnya malaikat, Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang memiliki para malaikat, Allah yang mengatur para malaikat itu. Dan disebutkan secara khusus adalah ar-ruh. Siapa ar-ruh yang dimaksud? Malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa kok Jibril disebutkan khusus? Karena dialah malaikat yang paling utama, dan penghulunya para malaikat adalah Jibril. Iya. Naam. Dan penamaannya Jibril dengan ruh ada di Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena kaitan dengan tugasnya. Apa tugasnya malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Al-Quran. Iya kan? Al-Quran itu untuk kehidupan rohani kita. Jelas? Nah. Itu makna zikir atau bacaan ruku yang ketiga. Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Hafalkan ya, supaya kita bisa bervariasi bacaan rukunya. Iya,
Yang keempat, Subhanazil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azhamah. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya' wal Azhamah. Maha suci Zat pemilik keperkasaan, Malakut kekuasaan, Al-Kibriya' keangkuhan, wal-azamah dan keagungan. Ini sama mentakzim Allah juga. Ya. Naam. Jadi al-jabarut dan al-malakut maknanya bersih dan suci dari pola fa'alut, dari kata jabar. Al-jabar perkasa, dan al-malakut dari al-mulk kekuasaan. Iya. Al-Jabarut wal-Malakut ini mencakup makna-makna dari nama-nama Allah yang ditunjukkan oleh Al-Muluk dan Al-Jabar. Ya tadi diartikan Maha Kuasa dan apa? Al-Jabarut yakni Zat yang memiliki keperkasaan dan Zat yang memiliki kekuasaan. Al-Kibriya dan Al-Azhamah ini artinya keangkuhan dan kebesaran. Ini dua sifat yang memiliki makna yang sebetulnya gak jauh berbeda. Iya. Dan ini dua sifat khusus bagi Allah saja. Gak boleh ada dari kalangan makhluknya menyandang dua sifat ini. Keangkuhan, kesombongan, dan kebesaran. Makanya kata Allah Azza wa Jal, Al-Kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Keangkuhan adalah ridaku. Rida itu seperti dua helai kain ihram. Satu helai yang digunakan untuk sebagai sarung itu namanya izar. Dan satu helai untuk menutup badan itu namanya rida. Rida itu lebih mulia daripada izar. Makanya Allah mengatakan Al-Kibriya ridai, kesombongan itu adalah ridaku, ya. Wal-azamah, kebesaran adalah izarku. Lalu apa kata Allah? Faman naza'ani wahidan minhuma qadzaftuhu finnar. Barang siapa di kalangan makhluk ada yang menyaingiku dari salah satu, apalagi kedua-duanya, dia sombong dan merasa besar, maka aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Artinya apa? Dua sifat ini hanya khusus disandang oleh Allah dan memang layak menyandangnya. Tapi tidak boleh disandang oleh manusia. Nah, jadi itu makna zikir atau bacaan ruku yang keempat. Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Nah, adapun jemaah azani Allah wa iyyakum, yang kelima disebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadisnya panjang, di situ disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ini juga bacaan yang sahih. Iya. Ya Allah, untukmu aku ruku' dan kepadamu aku beriman dan bagimu aku berserah diri. Telah khusyuk padamu, ya artinya tunduk, patuh pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan sarafku tunduk kepada peraturanmu ya Rab. Masya Allah. Ini yang agak panjang ini berarti ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ya, mungkin banyak dari kita yang enggak hafal ya. Susah ngapalin ya. Iya. Ya sudah, 4 yang pertama aja deh, ya. Kalau tambah 5 enak. Jadi salat sehari 5 waktu bervariasi. Di salat subuh baca yang panjang tadi yang kelima misal. Ya. Nanti di salat zuhur baca yang pertama subhana rabbiyal azim. Di salat asar baca subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya.
Di salat maghrib, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Di salat isya, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya kan? Ini yang lebih afdal pada asalnya, ya, lebih menghidupkan sunnah, lebih mengikuti sunnah. Cuma masalahnya enggak hafal. Ya kan? Nah, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menghafalnya. Kemudian yang terakhir di sini diingatkan tentang apa? Larangan membaca Al-Qur'an di saat ruku'. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada saat ruku' dan sujud. Amar fa amar ruku' fa azzimu fihi Rabb 'azza wa jal. Adapun ketika ruku' ta'zim, agungkanlah Rabb-mu 'azza wa jal. Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa qaminun ayustajaba lakum. Kenapa? Karena pantas doa kalian itu untuk dikabulkan di saat sujud. Iya, ini hadis riwayat Muslim. Dan riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Qur'an pada saat rukuk dan sujud. Iya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Cuma ada silang pendapat tentang apakah batal salatnya orang yang membaca Al-Qur'an di saat ruku dan sujud. Ya, ini ada silang pendapat. Gimana kok bisa orang baca Qur'an di saat ruku dan sujud? Ya bisa aja. Mungkin dia mengingat-ingat ayat yang tadi dia lupa dia saat baca ketika berdiri. Ya, misalnya jadi imam. Biasanya kalau gak biasa jadi imam, suruh maju itu kan yang tadinya udah hafalannya kuat, udah di luar kepala, tiba-tiba jadi imam, hilang, lupa. Wah, dia pengen baca surat yang lain dari yang lain dong ya, masa juz amma terus gitu ya. Misal, maju dia jadi imam, gak taunya ayat yang dia sebenarnya sudah hafal, lupa karena mungkin faktor grogi atau yang lainnya. Iya. Lalu dia tidak teruskan. Ya. Karena makmumnya juga sama. Ya gitu ya, enggak ada yang bisa meluruskan. Iya, sama dalam hal hafalan. Nah. Nah, ini bagaimana? Akhirnya di saat ruku dia mengingat-ingat. Iya, diulangi ayat di mana yang tadi dia lupa, ah ketemu malah di saat ruku. Dia udah ancang-ancang nih buat dibaca nanti di rakaat kedua. Dia benerin yang tadi lupa. Ya. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh. Apa hikmahnya? Kok enggak boleh baca Al-Qur'an pada saat ruku dan sujud? Bukankah itu bagian dari salat juga, ruku dan sujud, bahkan rukun terbesar? Jawabannya adalah Al-Qur'an harus dimuliakan. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Qur'an, jangan dibaca pada saat kondisi kita sedang hina, merendah, menghina di hadapan Allah. Gitu kan? Dalam sholat, gerakan yang menunjukkan penghinaan dan perendahan diri kita di hadapan Zat yang Maha Agung adalah ruku dan sujud. Makanya gak layak di saat kondisi sedang merendah, malah membaca Al-Quran. Ini termasuk bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Jangan dibaca di tempat-tempat yang kotor, termasuk juga dalam hal peletakannya. Jangan ditumpuk dengan buku, ditumpuk dengan meletakkan barang yang lain di atas Al-Quran. Bahkan buku hadis pun gak boleh. Iya, bawahnya Al-Quran, di atasnya kitab hadis Arba'in atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tidak boleh. Iya, kecuali menumpuk Al-Quran dengan sesama Al-Quran juga. Itu bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Bukannya bentuk pemuliaan Al-Quran kalau selesai baca dia cium, gitu ya, baru dia taruh. Nggak ada tuntunannya seperti itu, ya. Nah, jadi ini hikmah yang dijelaskan oleh sebagian ulama.
Kenapa kok tidak boleh baca Al-Quran di saat rukuk dan sujud? Karena Al-Quran harus dimuliakan, jangan dibaca pada saat kondisi sedang menghina dan merendah. Iya. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bagus pengajaran beliau. Dan dalam Islam, ketika melarang dari sesuatu, akan diberikan solusi. Amalan yang dituntunkan apa? Begitulah seharusnya kita. Jangan bisanya cuma ngelarang, kamu gak boleh berbuat ini, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu, semua gak boleh. Gak dikasih solusi, bolehnya apa? Solusinya bagaimana? Ini tuntunan Nabi SAW. Ketika beliau melarang membaca Al-Quran, beliau kasih solusi. Yang dibolehkan adalah berdoa, membaca zikir. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, menunjukkan amalan yang sedikit tapi sesuai sunnah, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai sunnah. Dan juga menunjukkan amalan yang mafdul, yang asalnya kurang afdal, bisa naik peringkatnya, derajatnya naik menjadi amalan yang afdal pada kondisi tertentu. Maksudnya gimana? Baca Al-Quran dengan zikir, mana yang lebih utama? Asalnya baca Al-Quran lebih utama daripada sekedar berzikir. Membaca Al-Quran lebih afdal, zikir berarti mafdul, kurang utama. Tapi pada kondisi tertentu, yang kurang utama, yang istilahnya mafdul, bisa naik menjadi afdal di saat kondisi tertentu. Contohnya ini. Ya, justru di saat ruku dan sujud, zikir menjadi amalan yang afdal, dan yang afdal yaitu membaca Al-Quran justru terlarang. Ini menunjukkan bahwa dalam beribadah, yang terpenting diperhatikan seorang hamba adalah kecocokannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, terkait dengan lanjutan sifat salat Nabi, yaitu ar-ruku'. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas atau ada pertanyaan terkait dengan materi bahasan atau yang lainnya, falyatafadhal mashkura. Barakallahu fiikum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi tidak boleh membaca Quran pada waktu ruku dan sujud. Gimana dengan doa yang asalnya dari Al-Qur'an seperti Rabbana apakah itu masih bisa dibaca? Baik. Bagaimana kalau yang kita baca adalah doa yang dikutip dari Al-Quran, karena tadi sujud itu tempat mustajab, boleh gak kalau kita berdoa aja dengan Al-Quran? Jawabannya boleh, karena niat kita bukan sedang membaca ayat, tapi niat kita sedang berdoa. Dan kekuatan doa itu di samping memilih tempat, kondisi yang mustajab, juga dengan redaksi yang kita pilih dari Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa-doa orang-orang saleh dalam Al-Quran, tujuannya untuk apa? Untuk kita tiru. Untuk kita jadikan teladan. Kalau doa mereka dengan redaksi itu dikabulkan oleh Allah, maka harapan kita berdoa dengan redaksi yang sama juga akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan doa terbaik adalah dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari salafus salih. Dari Al-Quran dan hadis ini yang terbaik. Kenapa? Karena terjaga redaksinya dari kesalahan, dan terjaga juga kandungannya. Dan sudah terbukti Allah mengabulkan doa orang-orang saleh itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka tidak masalah. Ya, misalnya kita membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu kan? Atau tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
atau kita berdoa meminta dikaruniai anak, Rabbi habli minas salihin, itu juga dari Al-Quran. Atau sudah dikaruniai anak, sudah dikaruniai istri, pingin sebagai qurratu ayun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Begitu seterusnya. Dibaca di saat sujud apakah boleh? Boleh. Karena kita sedang berdoa, bukan sedang membaca ayat Al-Qur'an. Jelas? Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Fadhal. Ada beberapa Ustaz, yang pertama bilangan-bilangan zikir yang kita baca di rukuk sama sujud itu ada riwayat sahihnya enggak Ustaz? Yang apa masyhur tahu kita kan baca 3 kali untuk pasangan subhanallah. Terus yang kedua Ustaz, mengenai waktu-waktu mustajabah di hari Jumat Ustaz, itu apakah memang tetap di apa namanya di ba'da asar atau berpindah-pindah Ustaz, layaknya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan di bulan terakhir kita pindah-pindah juga. Terus yang ketiga Ustaz, di dalam posisi safar Ustaz, misalkan kita dalam posisi mau kembali ke tempat kita mukim, terus kita berangkat misalnya baca zuhur Ustaz, boleh nggak kita langsung menjama salatnya dengan asar Ustaz, tapi itu dalam posisi kita belum berangkat dari tempat kita safar untuk pulang ke daerah asal. Masya Allah. Allah ya barik fiik. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Pertanyaan pertama tentang bilangan bacaan-bacaan zikir dan wirid tadi, apakah ada ketentuannya? Jawabannya, yang wajib dibaca satu kali. Kalau dia ingin membacanya lebih dari satu kali, itu hukumnya sunnah. Iya. Karena disyariatkan juga untuk menyamakan lamanya ruku dengan rukun sebelumnya, berdekatan lah. Ya akan nampak indah, sebagaimana tubuh seseorang yang tinggi, ya tangan dan kakinya juga panjang. Kan gak pantas, jelek kalau badannya tinggi, tangannya pendek. Gitu ya. Nah begitu juga dalam ibadah salat. Akan nampak indah ketika berdirinya panjang dan rukunya juga panjang. Nah, jadi mengenai bilangan itu yang wajib satu kali, selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau dia ingin membaca, hendaknya dengan jumlah yang witir, ganjil. Karena keumuman hadis, inna allaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka kepada bilangan yang ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 begitu ya. Nah itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat sebagai makmum, ya kewajiban dia mengikuti imam. Misalnya baru satu kali imamnya sudah bangkit, ya sudah langsung ikut imam. Kalau ternyata imamnya panjang, maka boleh kita mengulang-ulang apa yang tadi dibaca. Ya. Jawaban dari pertanyaan kedua, waktu mustajab di hari Jumat layaknya Lailatul Qadar kah? Jawabannya adalah tidak ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan hari Jumat bahwa di situ terdapat waktu mustajab. Dan Nabi mengabarkan ada dua. Yang pertama adalah di saat khatib sedang duduk jeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, karena Nabi berikan itu waktu yang sangat sedikit. Iya. Dan yang kedua adalah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Iya. Maka dijagalah kedua waktu ini. Kalau terluput dari yang pertama, maka jangan terluput dari yang kedua. Begitu hendaknya bagi orang-orang yang bersemangat memanfaatkan keistimewaan di hari Jumat. Kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum,
Kalau Lailatul Qadar jelas Nabi mengabarkan hanya terjadi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir enggak tahu yang malam keberapa. Dan berubah-ubah. Bisa saja di malam ke-27, bisa jadi di malam ke-21 dan seterusnya. Tapi kalau hari Jumat tidak berubah-ubah. Ya. Nabi menyebutkan hanya di 2 waktu ini. Nah. Kemudian pertanyaan ketiga, musafir ketika hendak kembali ke kampung halaman sudah masuk waktu sholat, bolehkah dia menjamak langsung dengan jamak takdim berarti ya? Boleh saja, karena tujuan dibolehkannya jamak qasar bagi musafir adalah untuk meringankan mereka. Karena agama kita dibangun di atas kemudahan, keringanan. Inna dina yusrun. Agama ini dibangun di atas kemudahan untuk meringankan. Dan juga di dalam surah Taha, ya, bukan untuk menyulitkan kalian. Dan kondisi safar jelas tidak sama dengan kondisi mukim. Terkadang ada kesulitan, kesibukan, ketidaknyamanan yang didapati pada saat safar, maka ada keringanan terkait dengan pelaksanaan salat. Kalau bagi musafir yang hendak kembali, meringankan dia dengan menjamak, itu hal yang baik. Kenapa? Karena Allah itu senang apabila rukhsah yang dia berikan diambil oleh si hamba. Wallahu a'lam. Itu jawaban dari 3 pertanyaan yang tadi diajukan. Wallahu a'lam. Dan ini semua ada contoh dari Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW kalau sudah siap untuk berangkat dan sudah masuk waktu sholat, maka beliau menarik asarnya di zuhur. Tapi kalau beliau sudah siap berangkat tapi belum masuk waktu zuhur, beliau tetap berangkat, enggak nunggu zuhur dululah. Tidak, tapi tetap lanjut berangkat. Zuhurnya kapan? Diakhirkan nanti. Dijamaknya dengan jamak takhir. Seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Fadhal. Ya. Gimana sebetulnya apa ketika ikut jamaah di masjid Isya setelah itu maghrib sendiri atau di jamaah takhir sendiri aja di rumah? Baik. Ini banyak terjadi mungkin di kita ya. Pulang kantor jam 4 atau jam 5, enggak tahunya terjebak macet yang parah, ya stuck, tidak bergerak sehingga untuk melaksanakan salat di kendaraan juga tidak mungkin. Ya. Sampai rumah Isya, padahal dia belum sholat maghrib. Iya. Maka dia tetap menghadiri sholat berjamaah di masjid Isya, bermakmum dengan imam yang mengerjakan sholat Isya, hanya saja dia beda niat. Dia niatnya maghrib, karena urutan sholat tidak dirubah. Ya, itu urutan yang sudah baku. Iya, kalau Isya, sementara dia belum maghrib, ya jangan isya dulu baru maghrib, tetap maghrib dulu baru isya. Lu beda niat antara imam dan makmum, boleh sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Mu'adz ya, dan yang lainnya. Ya, jadi Anda bermakmum dengan imam yang salat isya, kan beda rakaat. Iya, tapi Anda niatnya maghrib, berarti salat Anda 3 rakaat. Kalau Anda masbuk 1 rakaat, ya pas berarti ya, salamnya bersama imam. Cuma mungkin orang yang di sebelah Anda akan heran, ini orang telat kok salamnya bareng, gitu ya. Kalau dia katakan, mas kurang satu, ya saya salat maghrib, gitu ya. Ini mau nambah, tapi salat isya setelahnya, gitu ya. Kalau ternyata dia tidak masbuk satu, bagaimana kalau dia mengikuti dari awal? Kalau dia mengikuti dari awal, dia salat di 3 rakaat pertama. Di saat rakaat ketiga dia duduk tasyahud akhir, walaupun imam melanjutkan rakaat yang ke-4. Hanya saja, apakah dia salam lebih dahulu atau menunggu imam yang menyempurnakan rakaat ke-4 sehingga salamnya bersama imam? Ini letak silang pendapat di kalangan ulama. Yang benarnya adalah dia menunggu imam menyempurnakan rakaat ke-4 sehingga salamnya bersama imam.
Iya, lama dong tasyahudnya. Iya, enggak apa-apa. Dan itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi perbanyak doa, itu termasuk duburus salat. Doa di penghujung salat. Bisa setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bisa lagi ditambah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu kan yang diajarkan Rasulullah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Atau dengan doa-doa yang mudah dia hafal. Ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai imamnya tasyahud akhir lalu salam, maka kita salam bersama imam. Seperti itu. Iya. Setelah maghrib baru dia qomat untuk mengqadha salat isya yang belum dia kerjakan. Jelas? Jadi dia mengerjakan isyanya tetap setelah salat maghrib. Paham? Allah yang barik fiik. Tadi di situ ada yang tanya, agak. Iya, betul. Waalaikumsalam. Ya, sujud tilawah, yaitu sujud yang disyariatkan ketika melewati ayat sajadah, itu disyariatkan bukan hanya pada saat salat, tapi di luar salat pun. Ya, lagi baca Al-Quran, terus ada tanda ini ayat sajadah, kita sujud. Hukumnya sunnah. Bahkan kita gak baca Quran, teman yang lagi baca Quran di sebelah, terus dia baca ayat sajadah, dan kita tahu itu ayat sajadah, dia sujud, sunnah juga kita ikut sujud. Iya kan? Nah, kenapa? Karena akan membuat sedih syaitan. Karena dia berkata, celaka aku. Ya? Aku diperintah untuk sujud, namun aku tidak melakukannya. Dan hamba ini sujud. Nah, itu kalau seandainya di luar salat saja dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, terlebih lagi di dalam salat. Kalau salat sendiri, ya, baik salat fardu maupun salat sunnah. Tapi kalau dia sebagai makmum, ada keharusan dia untuk mengikuti imam. Seandainya imam melewati ayat saja dan dia tidak sujud tilawah, maka kita gak boleh turun sendirian sujud tilawah. Ya, kalau imam tidak sujud, ya kita juga tidak sujud. Kenapa? Karena sujud tilawah itu hukumnya sunnah, dan mengikuti imam hukumnya wajib. Yang wajib lebih harus didahulukan daripada yang sunnah. Jelas. Barakallahu fiik. Pak Ustaz, bagaimana ketika salat lail waktunya mendekati salat subuh karena kesiangan? Mana salatnya lebih afdal dikerjakan? Kalau masih belum terbit fajar, belum masuk waktu subuh, hendaknya dia dahulukan sholat witir, ya. Nah, jadi dia harus bisa perhitungkan, misalnya ke azan subuh tersisa seperempat jam, 15 menit, ya, maka dia sholat witir saja, setelah itu dia memperbanyak istighfar. Karena Allah menyebutkan sifat ahli surga adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur, yakni waktu sahar adalah beberapa saat sebelum terbitnya fajar shadiq. Tapi kalau masih setengah jam, bisa dia kerjakan tahajud dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, ya. Kemudian dia tutup dengan witir. Karena salat malam habis waktunya jika sudah terbit fajar shadiq. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, faidha khasyi ahadukumus subha falyutir biwahidatin. Ya, setelah beliau mengatakan salat malam itu 2 rakaat, Nabi enggak menyebutkan sampai berapa kali. Tapi beliau mengatakan sampai kalian khawatir akan terbit fajar shadiq, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Ini menunjukkan
ya habis waktu sholat malam kalau sudah terbit fajar atau sudah masuk waktu subuh. Bacaan ketika sujud, bolehkah kita berdoa selain yang disyariatkan? Boleh. Misalnya di sini contohkan, ya muqallibal qulub, ya sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, misal. Boleh dengan doa-doa yang sesuai dengan hajat kebutuhannya. Ya, misalnya tadi ya, dia menginginkan dikaruniai anak, Rabbi habli minas salihin. Ya, begitu. Nah, atau dalam hati berdoa untuk hajat dunia. Doa itu amalan lisan, ya, amalan lisan, sehingga hendaknya dia gerakkan lisannya, istilahnya apa, komat kamit, ya, bergerak. Bukan amalan hati. Apa boleh kita berdoa di sujud terakhir saja atau di setiap sujud? Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Nabi menyebut ketika sujud secara umum, baik dari sujud pertama maupun sampai sujud terakhir. Nabi tidak mengatakan hanya sujud terakhir saja. Iya. Jadi boleh kalau dia salat sendirian, dia rinci. Ya, dia buat daftar list permintaan yang akan diajukan nanti di saat salat apa? Iya, di rakaat pertama saya akan minta ini. Nanti di rakaat kedua, sujud kedua atau sujud ketiga saya akan minta ini. Begitu seterusnya. Iya. Kalau dia mengkhususkan di yang terakhir saja, saya khawatir ini mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Ya. Maka biarkan keumuman sesuai dengan keumumannya dan amalkan sebagaimana keumuman dalil. Jangan dikhususkan dengan apa pendapat pribadi, tapi khususkan kalau memang ada dalil yang mengkhususkannya. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Tafadhal. Terkait ini gerakan mengikuti imam, apakah itu sifatnya mutlak atau muqayyad? Mengikuti imam pada asalnya adalah mutlak dan ada yang muqayyad. Iya, maksudnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini mutlak. Pada asalnya imam itu untuk diikuti. Apalagi digandengkan dengan fala takhtalifu alaih. Jangan menyelisih imam. Menyelisih imam tadi ada tiga, mendahului, ngebarengi, atau terlambat, telat mengikutinya. Ini masuk kategori menyelisihi imam. Iya. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan dalam hal yang sifatnya sunnah, dalam hal bacaan yang kita tidak ketahui imam baca apa, kita baca apa. Iya kan? Iftitahnya imam baca Allahumma ba'id baini, kita baca Allahu Akbar kabira. Ini enggak ada masalah. Atau dalam hal yang sifatnya ijtihadiyah, imam ijtihad ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari, kita tidak. Nah, ini kita gak wajib mengikuti. Imam ijtihadnya setiap rakaat terakhir duduk tawarruk, gitu ya. Nah, tapi kita pahamnya kalau di dua rakaat duduknya iftirash. Beda antara makmum dengan imam dalam hal-hal semacam ini tidak mempengaruhi salatnya. Kecuali dalam perkara yang memang terkait dengan kesempurnaan. Misal, ya, imam mempunyai pemahaman disunahkannya duduk istirahat ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua atau ketiga menuju rakaat keempat. Makmum yang dia pahami disunahkannya duduk istirahat kalau dibutuhkan bagi yang sudah usia lanjut. Karena tidak disebutkan hadis-hadis yang menyebutkan sifat sholat Nabi beliau melakukan duduk istirahat kecuali di saat usianya sudah tua.
dia masih kuat, dia mampu berdiri dari, mampu lanjut berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua tanpa duduk istirahat. Misal begitu ya. Tapi dia lihat imam duduk istirahat dulu. Kalau seandainya dia langsung berdiri, akan mengakibatkan apa? Mendahului imam. Maka yang seperti ini, hendaknya dia tetap mengikuti imam, walaupun menurut dia berdiri langsung itu yang lebih utama. Ya, jadi ada perinciannya. Jelas? Allah barikhi. Ada lagi? Fadal? Iya, enggak apa-apa. Nah, ada titipan pertanyaan dari perempuan. Mau menikah perempuan? Iya. Nah, dia mempertanyakan nasabnya gimana kalau adanya si orang tua laki itu murtad. Tapi pas dia nikah itu muslim. Oh, orang tuanya waktu nikah muslim. Ya. Laki-lakinya murtad. Nah, meninggalnya sudah meninggal. Yang meninggalnya dalam keadaan muslim. Oh, bapaknya sudah meninggal. Terakhir itu agamanya muslim. Na'udzubillah. Terus? Nah, itu anaknya gimana? Ada bibinya, ya maksudnya nasabnya gimana? Oh, anak perempuannya ketika dinikahkan? Iya, nantinya tuh. Taib. Terkait dengan nasab, ya, itu tidak terputus, ya, dengan sebab kekafiran, ya, kalau memang mereka membangun pernikahan yang sah, ya, jadi tetap disebutkan binti bapaknya, ya, walaupun bapaknya yang kafir, ya, adapun wali yang menjadi walinya, wali hakim atau wali yang lainnya yang memang misalnya pamannya atau kakeknya ada, ya, ada beberapa wali, ya, disebutkan ada 9 yang dinamakan wali. Pertama ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anak laki-lakinya kalau dia seorang janda, kemudian saudara kandungnya yang laki-laki atau pamannya, ini yang kelima, ya, kemudian yang paling dekat asobahnya, ya, keponakannya, kemudian orang kalau dia seorang budak, orang yang membebaskannya, dan alternatif yang terakhir adalah ulil amri, KUA dalam hal ini, ya. Nah, jadi dari 9 itu adakah yang muslim, ya, yang misalnya seperti tadi saya sebutkan kakeknya, pamannya. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah terkait dengan nasab, maka tidak terputus dengan sebab kekafiran. Ya. Demikian, Allahu a'lam. Allahu barik. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan kesempatan kajian kali ini sampai di sini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.